ekonomi Indonesia one of the best in the world. Optimis 2024 akan juga lebih baik. Pertumbuhan akan sedikit di atas 5%. Inflasi terkendali 2,5 ± 1%. Kredit 10-12%. Rupiah memang sekarang agak naik turun. Kami yakin tidak di semester 2 akan apresiasi mengarah kepada fundamentalnya. Kami akan terus memperkuat bauran kebijakan. Moneter tetap pro-stability sambil melihat celah-celah nanti di semester 2 apakah ada ruang untuk penurunan suku bunga. Menstabilkan kurs. Tapi makro prudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar, Pak Teten, UMKM terus tidak kita kasih kendor. Pariwisata, hilirisasi kami akan lakukan.